tiba-tiba kosong aja gitu. Makanya pas akhirnya keluarlah kata-kata, "Mah, Sony ikhlas," hari Jumat itu aku sendiri gak pernah nyangka ngomong kayak gitu. Tapi ternyata itu mungkin melegakan mama gitu. Ya kita gak pernah tahu, takdir ya Allah yang tahu kapan waktunya diambil. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ketika air mata menjadi pertanda duka mendalam lantaran ditinggal untuk selama-lamanya oleh orang tercinta, maka hal itu pula lah yang kini tengah dirasakan oleh keluarga kakak beradik Sony Septian dan Elma Tiana. Setelah ibunda tercinta mereka, Hajah Omas Cahyawati binti Robain Siregar, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Wati Siregar, menghembuskan nafas terakhirnya di salah satu rumah sakit di kawasan Kelapa II Depok hari Minggu pagi kemarin. Suasana haru pun memayungi rumah duka di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, tempat jenazah artis senior itu disemayamkan. Derai air mata Elma Tiana bahkan sampai tak berhenti saat ia menerima kedatangan para pelayat yang hendak menyampaikan duka cita. Sementara Sony Septian dan King Faas tampak khusyuk doakan almarhumah. ICU, makannya lewat makanan minumnya lewat hidung gitu. Nah terakhir kita memutuskan untuk ngasih makan mama tuh lewat perut gitu, biar dia lebih bisa leluasa gitu makan gitu kan, karena memang udah terlalu kurus banget gitu. Aku yang selama ini kayak nggak pernah ikhlas atau nggak pernah nerima mama sakit. Dan dalam doa aku selalu pengen mama sembuh, panjang umur, sampai 100 tahun bahkan aku ngomong. Akhirnya di hari Jumat itu karena mama gak sadarkan diri, disitulah pertama kalinya aku bilang, "Ma, Sony ikhlas. Kalau yang terbaik buat mama, mama pergi gak apa-apa. Mulai hari ini Sony ikhlas, kalau itu bisa ngebundahin mama dan bisa ngilangin sakit mama." Semua ngomong kayak gitu satu persatu. Kita sama-sama ya kirimkan Al-Fatihah sebagai doa, diberikan ampunan, karena beliau kan Masya Allah sudah menjalani sakitnya ini. Sakit itu kan penggugur dosa. Semoga keluarganya bisa tabah, sabar menerima, dan almarhumah setelah itu. Setelah disolatkan di masjid yang letaknya tidak jauh dari rumah duka, jenazah artis pendukung film Akhir Sebuah Impian itu kemudian dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat pada siang harinya. Meski dalam kondisi sakit dan juga mengenakan penyangga leher, Sony Septian tampak ikut membawa keranda sang ibunda tercinta, bahkan hingga turun ke liang lahat. Suasana haru seketika memuncak saat Sony Septian dengan suara lirih mengumandangkan azan sebagai pengantar pemakaman ibunda tercinta. Seketika itu pula, tangis Elma Tiana dan anggota keluarga yang lain pecah tak tertahan. Ya,
itu yang terbaik buat mama ya gitu. Sebelumnya juga kita udah kumpul semua, mama minta dikumpulin, minta semua anak-anaknya ngaji. Cuma pada masa itu alhamdulillah masih kesempatan untuk kita bisa ketemu, bisa ngajiin mama semua gitu. Rencana mau siang ini mau ke rumah sakit, pas subuh dikabarin udah gak ada. Mama tuh udah 15 tahun sakit kanker, sempat divonis 2 tahun aja. Tapi alhamdulillah mama bisa ngelewatin semuanya. Makanya aku selalu bilang mama tuh gak sakit, tapi mama sakti, kuat banget gitu. Mama tuh orang paling kuat. Menurut keterangan pihak keluarga, almarhumah memang sudah mengidap kanker sejak 15 tahun lalu. Tidak heran jika kondisi kesehatannya kerap naik turun. Meski begitu, karena kecintaannya kepada putranya Sony Septian yang sempat divonis menderita penyempitan pembuluh darah di leher dan otak, almarhumah sempat memaksakan diri menjenguk Sony di rumah sakit pada awal Agustus lalu. Tentu saja, momen pertemuan ibu dan anak yang sama-sama sedang sakit itu pun memantik haru. Lantas, benarkah Sony sudah memiliki firasat jika sang ibunda tercinta akan segera berpulang? Apa yang kemudian diajukan oleh suami dari Fairuz Arafik tersebut? Emang gak ikutan ya? Lo yang megangin ya, sabar. Aku pertama kali kenal sama Sony dan menikah sama dia, aku bilang, sayang aku ridho, aku ikhlas kamu berbakti sama ibu kamu, kamu sayangin, kamu cintai, uang kamu gak perlu pertanyakan ke aku, untuk mama kamu silahkan kamu kasih tanpa kamu harus tanya lagi ke aku gitu, karena surga kamu ada di mama gitu. Sebisa mungkin aku datang, sebisa mungkin video call, itu juga yang dilakuin sama anak-anak dia yang lain gitu. Gak bisa apa-apa lagi, kita cuma bisa doa sama berbakti aja. Yang penting kita sudah berusaha yang terbaik gitu untuk mama gitu. Paling enggak kita sudah fight selama ini untuk mama. Paling enggak kita nemenin mama sampai akhir, hari akhirnya. Ya semenjak mama drop, terus mama selalu bilang gak kuat sama saya. Gak kuat Ren, mama gak kuat. Ya ma, kalau Allah belum kasih mama gimana-gimana, mama jangan ngomong macem-macem. Mama masih kasih kesempatan, ini mama bisa sembuh. Cuman mama gak kuat gitu doang sih ngomongnya. Sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya, almarhumah justru terlihat lebih sehat dari biasanya. Bahkan almarhumah juga sempat bervideo call dengan cucu-cucunya. Hal ini pun menyulut asa Sony dan Alma jika usia sang mama tercinta akan kian panjang. Toh, pada akhirnya takdir berkata lain. Karena tiba-tiba saja kondisi almarhumah kembali drop dan bahkan sempat tak sadarkan diri meski kemudian kembali siuman. Karenanya, Alma pun berencana membawa anak-anak yatim untuk mendoakan kesembuhan sang ibunda tercinta. Namun sayang, sebelum hal itu terlaksana, maut sudah keburu datang menjemput ibunda tercinta di usianya yang telah menapaki 71 tahun. Ikhlas sampai video call sama kakak yang di Sukabumi juga kan Anda, semua ada ikhlas. Tapi nggak taunya tiba-tiba mama langsung melek. Mama melek, mama bangun lagi, mama sembuh lagi. Kita kaget, langsung Masya Allah, Tabarakallah. Berarti Allah ngasih kita kesempatan lagi untuk bisa sama mama, kita pikirnya gitu. Hari Sabtu, mama sampai udah bicara banyak, udah ngobrol banyak, udah cerewet lagi juga. Sudah sempat tadi seperti Kak Alma bilang, nanti mau bikin acara anak yatim. Terus mama bilang mama mau di rumah Kak Elma aja. Terus mama udah banyak lah apa yang mama mau. Iya kita turutin semua yang mama mau. Video cucu-cucunya mama.
Mama ketawa-tawa gitu. Mama ngasih jempol, disangkanya lagi video call, padahal kan cuma dikasih lihat video call. Tapi mama ketawa-tawa gitu, mama senyum. Gitu. Sebelum mama meninggal, sebelum mama ke ICU, ada Elma juga, ada aku di kamar. Dia cuman, kalau nggak salah ada Ian juga ya. Pokoknya dia minta adik kakak rukun-rukun, saling membantu satu sama lain, dan jangan lupa sholat itu doang. Meninggalnya sang ibunda tercinta jelas meninggalkan duka mendalam bagi keluarga tercinta. Ya, meski mengaku telah ikhlas sepenuhnya, namun Sony tak menampik sempat merasakan kekosongan dalam dirinya sepeninggal sang ibunda tercinta. Lantas, bagaimana kondisi terakhir almarhumah saat menghembuskan nafas terakhirnya? Apa saja pesan terakhir yang sempat disampaikan almarhumah? Dan benarkah Elma Tiana justru masih terus merasakan kehadiran almarhumah di rumahnya? Seperti apa saat Elma Tiana menunjukkan video kenangan ibundanya setelah selesai tahlilan tadi malam? Kata sekarang aku tuh kayak ngerasa tiba-tiba kosong aja gitu. Makanya pas akhirnya keluarlah kata-kata, "Mah, Sony ikhlas," hari Jumat itu aku sendiri gak pernah nyangka ngomong kayak gitu. Tapi ternyata itu mungkin melegakan mama gitu. Ya kita gak pernah tahu takdir, ya Allah yang tahu kapan waktunya diambil, kapan harus sembuh gitu. Cuma kayak sekarang aku ngerasa kayak ada yang hilang aja gitu. Kayak sebagian dari diri aku ada yang hilang aja gitu. Punya momen juga yang belum aku share kemarin. Aku bilang ini, "Mah, di rumah Elma yuk. Nanti kita ke Ragunan," aku bilang gitu. "Emang ada apa di Ragunan?" "Ada danau, nanti pasti mama seneng deh," gitu. Tuh, pakai topi. Mau ke mana, Ma? Kasih gini dulu dong, Ma. Mama mau olahraga. Abis ini pulang? Oke. Oke, tuh kata dia itu. Tangannya masih. Tuh. Masih aku aja sekarang kayaknya gak percaya mama gak ada. Saya lihat sendiri maksudnya bagaimana dedikasinya seorang anak kepada orang tua gitu ya. Dan bagaimana perjuangan Haji Homas untuk sembuh demi anak-anak gitu ya. Tapi ya Allah punya kehendak dan saya sebagai rekan kerja turut berduka cita. September ini menjadi September kelabu bagi artis Sony Septian. Walau di bulan September, ia juga berulang tahun yang ke-41. Pasalnya, Sony seakan dihujam ujian sedih bertubi-tubi. Bagaimana tidak, masih berusaha sembuh total pasca sempat diguncang stroke ringan dan penyumbatan darah di otak dan leher. Lagi-lagi, Sony harus ditampar kenyataan pahit kepergian Wati Siregar, sang ibu. Yang ironisnya, Sony ditinggal saat sedang keras-kerasnya berjuang untuk sembuh. Sehingga Sony tak hanya harus menerima perubahan fisik, tapi juga harus tahan meminum total 25 jenis obat setiap hari. Sehingga konon sering membuat Sony mengantuk tetap tertidur di pagi hari karena pengaruh obat dan kehilangan fokus. Hal ini terlihat ketika Fairuz Rafiq, sang istri, pamit untuk kerja, Sony masih dalam kondisi tertidur setengah mengantuk dan tak bisa berkonsentrasi. Bahkan, Sony sampai mengulurkan tangan ke arah yang salah saat Fairuz ingin mencium tangannya. Sebelum berangkat kerja, harus minta dulu sama suami. Gitu. Nah, kalau suami aku tuh biasanya habis subuh, begitu suruk, dia tidur lagi gitu. Karena faktor efek dari obat, jadi ngantuknya berat banget. Ya, pamitan dulu. Sayang, aku berangkat dulu. Ya! Dadah. Lah, sini. Wangi banget. Dah. Jangan lupa obat paginya diminum nih, obat-obatan udah di sini nih, sayang.
Jangan lupa diminum ya. Jangan lupa sarapan, sarapannya udah ada di situ. Jam 9 terus tanya alarm, aku berangkat jam 9. Dede sayang, pagi itu dia minum 12 obat. Siang 4. Malam ada 9. Jadi ya prosesnya didoain aja gitu. Ini sekarang yang dibutuhin pokoknya semangat buat dia. Nanti kalau seandainya ketemu dia disemangatin ya gitu. Karena dia tuh kayak lagi gak mau dikasihanin gitu loh mbak. Jadi sensitif banget. Jadi sensitif banget. Bukan tanpa alasan, Sony mendadak berubah dari suami siaga dan romantis menjadi pria yang mudah sensitif. Pasalnya, untuk sembuh dan lepas dari kursi roda, Sony harus melewati sederet kerja keras yang diiringi rasa sakit luar dan dalam. Karena selain memikirkan nasib sang ibu yang menjadi orang tua terakhirnya dan kini telah tiada, Sony juga harus berjuang untuk melawan sakitnya demi kesembuhan sekaligus menjalani fisioterapi untuk mengembalikan kondisi fisiknya jadi 100% seperti sedia kala. Yang ironisnya, menyisakan jalan yang sangat sulit. Pasalnya, saat menjalani fisioterapi, Sony harus melakukan serangkaian gerakan fisik seperti squat hingga push-up yang ditahan. Hal ini pun terlihat dari wajah Sony yang sering menahan sakit dan sampai gemetar saat melakukan fisioterapi. Tahan engkelnya, lututnya, pinggangnya. Ya, stop kajian. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cukup, turun. Gila, saya udah lama lagi. Biasa pakai bukan drone lagi loh begini. Gak bisa. Ini squat. Ya, dia kalau nangis hampir tiap hari itu masih ada nangis. Karena kan kayak tadi aja, tadi aku bilang pas lagi fisioterapi, dia tuh bahkan dia nggak mau. Kan aku ada bikin apa dokumentasi kan untuk fisioterapinya dia gitu. Setiap perkembangannya dia tuh aku dokumentasiin. Itu dia nggak mau. Itu aja videografer aku sendiri. Karena obat yang paling terpenting buat dia saat ini tuh support dari temen-temennya. Itu udah obat terbaik. Dan itu dokter sampai ngomong dia nggak boleh stres. Tadi dokter bisikin saya gitu. Beruntung di tengah masa-masa sulit dan pahit, ada Fairuz yang selalu setia mendampingi Sony Septian mencuatkan sisi mengejutkan Fairuz sebagai istri Saleha. Bagaimana tidak, predikat Fairuz boleh saja sebagai artis, tapi demi Sony, Fairuz rela membungkuk untuk memasangkan kaos kaki dan sepatu Sony. Tak hanya itu saja, dengan sabar Fairuz rela menjadi sandaran Sony melangkah kemana saja, termasuk saat menjalankan ibadah wajib sholat Jumat ke masjid. Fairuz bahkan dengan sabar menunggu Sony selesai menjalankan sholat Jumat dan tidak gengsi membungkuk memasangkan sandal Sony di hadapan orang banyak lalu memapah suaminya pulang. Kasih sayang ala istri solehah yang ditunjukkan Fairuz ini pun memiliki dampak yang dahsyat. Mampu merubah Sony yang sensitif dan konon sempat stres dengan kondisinya yang dihujam cobaan bertubi-tubi menjadi suami yang kembali memiliki semangat besar untuk sembuh, untuk membahagiakan keluarga. Jadi tanggung jawab saya lah sebagai seorang istri gitu ya. Yang jelas up and down-nya itu kenapa dia nangis itu kan karena dia ngelihat perkembangan kakinya itu masih nyeret. Ternyata
harus masih latihan duduk, belum yang disuruh jalan cepet banget. Nah, dia tuh pengennya udah harus jalan cepet. Nah, sedangkan pas jalan cepet, oleng. Kemajuannya bagus, didoain aja. Semakin kesini kemajuannya semakin bagus. Dari yang mapah dia tuh harus berat banget gitu, sampai dia tuh bisa jalan sendiri walaupun masih nyeret, tapi itu udah kemajuan luar biasa karena dia udah bisa jalan tanpa harus dipegangin walaupun kita harus di sebelahnya dia dan masih belum balance gitu. Sony itu akan menjadi pasangan saya yang terakhir seumur hidup saya. Kenapa? Karena saya ingin sesurga sama dia di sana. Saya ingin sesurga sama dia di sana.